kita jaga, kita rawat, tapi dia tetap sakit, at the end dia tak survive. Kucing-kucing jalanan yang sakit ni tak semua orang yang mampu ambil, mampu jaga. Tempat kita ni sebagai transit sebelum kucing-kucing tu jumpa keluarga baru. Kucing ni memang antara terapi untuk kita tenang. Tapi dalam membela diorang ni ada juga dia punya cabaran bila kucing kita yang kita anggap sebagai anak sakit. Kita jaga, kita dah cuba sedaya mampu kita, kita jaga, kita rawat, tapi dia tetap sakit. Dan bila kita dah bawa dia ke klinik, kita dah habis beribu-ribu. At the end, dia tak survive. Diorang adalah kekuatan kita. Ada masa kalau kita rasa down tu, kita tengok muka diorang, so cakap kalau kita tak ada, macam mana diorang nak hidup? Kita banyak fikir diorang je lah. Selain daripada anak saya sendiri ke ataupun family, saya fikir diorang lah.